Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tentang praktek air tanah. Alat dan bahannya adalah mangkuk, air, gunting dan pisau, 6 buah botol bekas, ranting dan dedaunan, tanah, rumput, dan tali. Mari kita mulai membuatnya, teman-teman. Pertama-tama, potong botol aqua. Jadinya seperti ini, buat 3 buah. Dan 3 lainnya lagi buat menjadi seperti ini. Dan beri lubang pada kiri dan kanannya untuk memasukkan tali. Kemudian ketiga botol diisi tanah. Botol pertama ditambahi dengan rumput, botol kedua ditambahi dengan dedaunan dan ranting, sedangkan botol ketiga hanya tanah saja. Kemudian tuang air perlahan-lahan. Dan lanjut dengan botol kedua dan ketiga. Tiga botol sudah bisa dilihat kalau botol yang ditanami dengan rumput yang paling jernih airnya, karena botol ini tidak mengalami erosi tanah. Sekianlah praktek air tanah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.